Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro. So, oke, Takahiro people, di video kali ini aku mau bikin tutorial atau cara membuat yang banyak banget kalian request ini waktu kapan ya, waktu dulu gitu. Cuman ya baru sampai sekarang karena aku udah di list schedule untuk konten-konten yang mau aku upload, dan sekarang mungkin waktunya buat aku upload konten ini. Sesuai judul di video, kali ini aku akan membuat cermin ajaib atau ya magic mirror itu. Jadi si lampunya tuh ada foto dalamnya dan juga bisa dinyalain lampunya. Dan bagus banget ini untuk pajangan. Jadi lampu ini portable, bisa dibawa kemana-mana teman-teman, karena di dalamnya ada baterai. Bisa menggunakan baterai dan juga bisa menggunakan colokan USB atau power bank. Dan untuk pembuatannya, langsung aja kita lihat video berikut ini, oke? Oke, jadi aku cobain dulu beli satu koli. Nah, jadi ini banyak isinya. Kita akan coba buka dulu dalamnya. Magic photo frame mirror. Kita unboxing dulu. Jadi dalamnya cuma itu doang ya. Pengaman, styrofoam, kabel USB-nya untuk portnya, dan ya kayak gini. Bisa dipakai ya cermin. Oke. Nah, jadi di bawah sini untuk baterai. Dan untuk colokannya ada di sebelah belakang. Terus ini untuk tombol on off-nya. Kita akan coba lihat dulu ya. Kita akan pakai baterai dulu tes. Oke, kalau misalnya pas masangnya ini dipegang ya, karena ini mudah lepas untuk kabelnya. Nah, hati-hati. Ini kalau misalnya udah kita isi baterai, kita coba nyalakan. Keren ya. Dah, yang akan kita bikin adalah gambar di sini akan kita custom sesuai keinginan kita gitu. Jadi kalau teman-teman bisa bikin di rumah, dan ini cukup mudah, tinggal kita print menggunakan kertas glossy, lalu kita potong diameternya bulat dan kita akan ukur dalamnya. Kita akan bongkar ya. Kita akan bongkar. Ya, cara bongkarnya jangan mudah. Di sini ada untuk penutupnya 1, 2, 3. Kita tarik ke bawah. Nah, tarik. Oke, ini seperti ini. Yang akan kita ambil adalah kita akan ukur diameter tengahnya ya. Kita tutup lagi aja. Takut kotor. Jadi ini bagus banget kita kayak untuk hadiah gitu ya. Tutup. Nah, yang akan kita buat adalah ini gitu. Kita udah di print. Kita akan ganti gambarnya, oke? Kita ukur diameternya. Usahakan pas ya. Sini aku dapat ukuran diameternya adalah 17,3. Oke, langsung aja kita buat ya. 17,3, tolong diingetin. Nah, oke, Takahiro people, jadi tadi kita udah ukur ya ukurannya tuh 17,3. Oke, kalau misalnya kalian pakai Corel Draw tuh mudah banget, tinggal kita klik di sini, ini ada ellipse tool atau F7 untuk shortcutnya. Kita bikin lingkaran. Nah, diameternya pastikan di sini 173 ya. 17,3. Sorry yang ini. Nah, kayak gini. Ini untuk diameternya. Diameternya, oh cuma bisa jadi satu ya. Oke, nah kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin aja gambar yang kita inginkan. Dan aku udah download mau pakai atau istri sama anak-anak aku ya. Karena ini mau aku hadiahin buat istri gitu. Nah, coba ya. Kita atur posisinya enaknya gimana? A few moments later. Nah, jadi kayak gini ya.
Jadi kalau misalnya gambarnya udah kita edit, ya terserah mau pakaikan pakai gambar apa, entah kalian cari di Google juga nggak apa-apa. Nanti kita klik gambarnya, terus kita klik kanan, lalu ada power clip inside, kita klik, masukkan. Nah, kita atur aja gitu posisinya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa ya pakai nama atau apapun lah ya, biar lebih bagus gitu. Ntar aku coba edit dulu bentar ya. Chotomate kudasai. A few moments later. Oke, jadi aku cuman edit sedikit aja ya. Cuman tambahin emot love, bintang, sama tulisan gitu. Nopal dan Takahiro. Oke. Kalau misalnya udah kayak gini, langsung aja kita print. Di sini aku akan pakai kertas glossy, enggak usah dilaminasi juga gitu. Oke, langsung aja kita print, dan kualitas printnya usahakan foto atau high ya, biar resolusinya bagus. Oke, langsung aja kita print ya. Oke, di sini aku pakai kertas foto glossy ya. Terus ini kita printnya high aja. Oke, kita tunggu hasil printnya. Oke, hasilnya udah kelihatan. Oh, bagus ya kalau pakai kertas glossy. Hasilnya kayak foto, tapi di sini tipis. Kalau terlalu tebal nanti susah nutup. Oke, kalau udah kayak gini langsung aja kita cutting atau kita potong ya. Oke, kita lihat sama ukuran yang bawaan aslinya. Oke, pas ya, agak ya, pas 12,3 atau kurang 1 mili gitu. Gak apa-apa, langsung aja kita potong. Di sini aku pakai gunting aja karena mungkin nanti nggak ada yang punya circle cutter. Usahakan rapi ya motongnya. Oke, kalau kayak gini saja kita masukin ya. Cukup mudah, tinggal kita buka. Posisikan di tengah posisinya. Pas atau kurang 1 mili, jadi 17,4 ya untuk pasnya. Udah. Oke, kita coba kotor. Coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, keren dong ya. Wah. Keren nih, aku coba kasih tau istri aku ya, bentar. Oke, yang sebelah ini kalau mode mati ya lampunya. Nah, sebelah ini kalau mode nyala ada fotonya. Oh, kita belum coba untuk apa ya? Yang USB-nya kita belum coba pakai USB. Nah, coba kita matiin. Nah, sebentar ya, kita juga lepas dulu atau enggak? Nyala aja. Ini kan enggak bisa ya. Nah, kita akan coba pakai USB-nya ya. Oke, kita coba. Ini untuk colokan sebelah sini untuk adapternya. Ini yang enggak nyala ya. Karena enggak ada baterainya, kita akan coba ke USB. Nyala ya lampunya. Coba kita lepas USB-nya, dayanya juga ikut mati. Keren ya. Oke,
anak Hire People, jadi tidak tutorial untuk pembuatan cermin ajaib yang kalian request-requestinnya dari dulu gitu tuh. Kayak gini. Di depan mantul cahaya ya. Kayak gini. Kelihatannya ini udah monitornya lagi. Nah, jadi kayak gini aja deh ya. Ini untuk mode nyala. Ini untuk mode mati. Cerminnya bagus. So kalau misalnya teman-teman butuh atau pengen juga bikin untuk kado atau butuh bahannya, untuk mau bikin sendiri atau mau jual sendiri juga terserah, itu aku juga udah nyediain. Kalau teman-teman mau bahannya, aku udah nyantumin produk ini di toko online aku. Tinggal teman-teman kunjungi toko online aku di bawah ini. Nah, jadi untuk kertasnya teman-teman bebas kalau nggak punya kertas glossy, tapi aku rekomendasiin kertas glossy biar hasilnya bagus. Kalau misalnya teman-teman butuh, aku juga ada kertas glossy di toko aku, tinggal cari aja kertas glossy namanya. Jadi bisa kalian beli satu kali check out gitu untuk dua produk gitu. Oke, kayak gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Saya Chen Kota Kairo pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuhuu.